Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Sebentar nih. Hari ini malam-malam jam 12. Bahkan ini setengah 1, guys. Aku mau cek sekalian room tour malam-malam, benar-benar setengah 1 banget. Ih, kenapa, cuy? Disikat semut ya? Woi. Tapi enggak makan iguananya, cuma kayak dibuat lewat gitu guys sama semutnya. Waduh, oke, nggak apa-apa, kita muter aja di sini. Kita room tour guys. Oke, pertama, jadi ini malam-malam tumben banget gak hujan, jadinya aku berani sampai outdoor gini malam. Nah, ini malam aku biasanya untuk iguana baby aku tutup pakai polikarbonat ini full supaya tidak kena hujan ya. Tapi ternyata hari ini gak hujan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti jaga-jaga kalau nanti pagi biasanya hujan tiba-tiba, guys. Oke, aku mau ke kandangnya Bimber dulu. Kita agak cepet ya soalnya agak panjang nih. Woi, Bimbi, udah tidur aja bro. Bimbo, gendut seperti biasa. Jabrik, gendut juga nih. Halo bro, aman bro? Aman bro? Aman. Gendut tadi abis aku kasih apa namanya pepaya banyak guys. Oke guys, kita lanjut ya. Ke sebelah ini kosong, sulkatanya masuk seperti yang aku bilang. Jadi dia kalau malam itu di dalam rumah indoor, kalau pagi sampai sore aku masukin sini. Oke, kita lanjut sih, jangan lupa dikunci. Lanjut, di sini ada Tegu. Tegu tidur di dalam pot. Tidur di dalam pot itu guys, sudah jadi kebiasaan dia. Udah kayak tempat tidur gitu. Nah ini yang lucu, ini gimana di sini juga tidur di dalam pot guys, bareng-bareng gitu. Tuh lihat. Dan tidur di dalam pot guys. Mungkin anget ya. Oh, ada dua di atas. Sekarang mereka loh. Oh, itu panananya di pojokan guys. Lihat enggak? Tuh. Tuh panana. Oke, kita balik lagi. Ke sebelah di sini ada albino. Albino ngapain sih kalau jam 12 malam? Ya tidur dong. Ada yang makan. Ini red albino guys. Cakep banget namanya bro. Gokil. Habis ya ding. Indukan albino. Wow, ini bertumpuk-tumpuk cuy. Tuh. Nih. Lihat albino. Albino. Oke, udah, jangan ganggu. Aku bangun juga paling tidur lagi sih. Semen Junior udah pindah ke bawah. Kita gak boleh berisik-berisik cuy. Ini albino. Fokus, woi, yaitu albinonya di dalam guys, jantan 1 meter. Sini ada lele, lelenya guys. Oke, kita kesini. Sini ada jantan lagi, albino dan blue. Tidur semua ya, tidur bro. Sini ada Tegu. Lanjut. Baby-babyan dan juvenil dan maskot. Oh, di dalam situ. Di situ ada siapin kotak kan guys. Nah, iguananya pada tidur di dalam situ. Lanjut ke T-Rex guys. T-Rex juga tidur dong.
si Jumbo monster tidurnya di bawah, dia tidurnya nggak di atas, biasanya di atas. Yes, kita lanjut guys. Di sini ada kura-kura leher panjang tuh kepalanya. Di sini ada Jabrik Junior pilihan ya. Jadi aku sekarang isinya 4-4. 4 di situ 4-4-4-4-4-4. Sisi seluruh kata pakai lampu infrared. Yang lainnya yang Jabrik Junior sudah aku matikan kalau malam, guys. Jadi ini mereka ikut kayak di outer ya. Terus yang nyala gitu. Ini Red Head, Red Hypo. Ini juga, ini pilihannya guys. Eh bukan deng, ini Red Red Hypo juga, Head Red Hypo. Tuh, ini merahnya cakep banget nih. Bongsor sendiri badannya dia. Oke, lanjut di depannya ada ini Tow Green. Tow Greennya, tuh cakep juga tuh. Yang mau langsung WA ya di deskripsi. Eh kok Tow Green sih? Ya memang anakannya Tow Green sama si Buntung guys. Keluarnya ini bukan Tow Green tetapi Black Salva lagi berjemur. Next aku mau konten sama dia, mau pegang untuk pertama kalinya lagi setelah sekian abad gak pernah aku pegang guys. Kotor banget katanya ya. Lanjut di sini yang aku bilang tadi Sulcata udah di indoor. Kayak gini indoor. Lampunya juga aku matikan bosan. Ini ada Bearded Dragon. Ini juga for sale santuy kalau ada yang minat. Sepasang 750.000 aja guys. Tuh, usianya udah juvenil lah ya. Makan, bro. Ini kita makanin dulu coba. Laper terus Bearded Dragon-nya. Kali makan langsung segituan guys. Makan bro. Kalau Bearded Dragon gini dia harus kayak targetnya bergerak gitu. Nah dia baru lihat guys. Sikat. Kalau nggak gerak dia diam aja tuh. Itu depan bro. Nah. Punya dia. Yang satunya yuk. Yaudah ini ya pokoknya ada dua ekor, satunya ini normal dengan Red Hypo. Tuh ada minus kayaknya kuku ada yang hilang gitu, tapi nggak masalah untuk indukan, oke banget guys. Bearded Dragon makan dijamin boros, ini nggak gerak aja nih jangkriknya. Nah tuh yang jangkriknya gerak dia baru ngejar. Oke, lanjut yuk. Oh iya, di sini belum ada inkubator. Cuman ada telur dada merah di sini, guys. Ini bekas-bekas yang sudah menetas dan gagal. Dada merah. Ada dua kotak doang. Udah. Enggak ada lagi, yang bertelur. Oke, lanjut yuk. Oke guys, mungkin di sini kalian banyak yang belum tahu, di sini aku ada kolam, cuman kosong ya, kosong begitu aja, masih bingung mau diisi apa. Soalnya kalau breed di sini harus nyiapin kayak kotak pasir di situ ya supaya bisa bertelur. Di situ nih kayak semacam gudang gitu sih sebenarnya. Cuman sayang juga kan nggak pakai. Ini di sini sih ikan, biar nggak ada nyamuknya coy. Besok lah ya, next project aja. Nih bak biru gitu, bak fiber. Lumayan dalamnya bro. Tuh, yaudah ya lanjut. Di sini ada si kucing bengal. Sebenarnya di sebelah ada satu lagi guys, cuman belum aku publish ya. Besok tunggu aja unboxing. Ini dijual guys, apa yang ya? Juga. Kita lanjut ya. Nah, di sini adalah Tara.
Kelihatan nggak? Tuh guys, kura-kura macam-macam. Ada gladia, ada dada merah. Tidur ya kalau malam ya. Jam 12:30. Tuh ya. Cukup bening soalnya barusan kukuras tadi siang. Besok juga udah kembali keruh lagi cuy. Tidurnya kura-kura kayak gini, kayak nggak tidur dah. Panik kita. Oke, lanjut guys yuk. Oke, kita ke belakang. Seperti yang sudah kalian tahu ya, di sini tepatnya semi-semi bingung juga. Sini ada kolam, sini korosnya kemarin, sini ada kandang yang tidak terpakai. Di sini juga ada kotak-kotak yang besok akan dimanfaatkan untuk akuarium guys, di atas kayaknya. Jadi nanti cabut ini kan kosong-kosong, kasih akuarium. Kita berikan-ikan ria di situ. Besok aja tapi ya. Nih si korosnya pasti 2 ekor makanan si Bimbo guys. Di sini nanti enggak tahu udah nanti mau diisi apa, tapi jelas pindah di atas. Ini juga tuh sampai di laba-labain ya. Ini nanti kayak dipindah. Jadi bentuk L-nya ini akan pindah ke atas juga. Mau dibikin kandang sulcata kayaknya. Enggak tahu sih besok rencana sih buat kandang sulcata, tapi besok tuh dipikirin lagi guys. Situ aku punya kandang kecil-kecil banyak, ada 5. Ini juga bisa buat akuarium. Ini buang pokoknya yang nggak kepake-pake gitu akan dibuang. Mari kita ke belakang. Tuh ada CS aja tuh. Wuih, jantan nih. Oke, lanjut. 12:30 malam. Pagi deng. Udah masuk pagi nih guys. Gila, room tour apa jam segini nih. Oke. Oke. Anjir. Cepet guys. Bangsat. Dapat tikus guys. Gak dolar kuning. Mampes dah lu. Apa ya bos? Andalanku. Nah ini bocah yang bertanggung jawab atas telur-telur kura-kuraku yang di sini yang dimakan ya. Bangkai memang. Nah dia kalau misalnya gak dapat telur, bisa-bisa kura-kuraku juga disikat. Oh dia makan bekas pepaya nih. Lihat. Cemplungin aja biar dia makan kura-kura. Gede loh ini loh. Agak gila sih aku tadi guys sebenarnya. Agak mengerikan. Wah ini kita harus pelan-pelan guys sebenarnya. Soalnya takutnya mereka panik dan terus kabur-kaburan gitu. Jadi iguana tuh dia kalau apa ya, nah ini udah siap-siap nih kabur nih kan. Dia kabur terus kayak ini membabi ngepet, nabrak-nabrak tembok gitu kalau udah panik. Yaudah kita lanjut di sini ya. Anjir dapet tikus guys. Mau buat Bimbo buat dibuang wae lah, tapi takutnya dia bawa parasit ya. Nah nih, ini si bocah nih habis makan telur nih. Ah ini dapat telur dia anjay. Ini guys korban dari nih. Aduh telur ambon, pantesan di sini nggak pernah ada yang netes bro. Nggak ada yang dimakan duluan nih, lihat nih bekas ya. Jadi dia milik dia mempunyai penciuman yang super tajam tuh. Ada bekas-bekas galian kecil-kecil itu si itu tikus gembelnya langsung tak itak di tempat guys. Oke, mah ikannya kelewat, mereka tidur ya tuh, tidur dengan nyenyak. BTW ini warnanya mungkin lebih up daripada yang biasa kalian lihat ya. Jadi kalau malam tuh warnanya lebih stabil kali ya. Kalau panas atau siang dia lebih enggak
Ya oke, tuh lihat. Cakep kan guys. Tuh. Buat yang tanya, "Bang, itu kok enggak ada tai-tainya?" Saya juga tanya, guys. Kata ada tai-tainya belum kali. Ini ada bekas-bekas cangkang telur nih. Oh, bukan. Tapi yang jelas itu tadi jelas ya, udah jelas-jelas bukti otentik bahwa kura-kura Ambon telurnya tuh bekas-bekas ini. Bekas digali sama dia. Mau cari lagi nih, bisa jadi lebih dari satu ya. Tadi dia berarti dia cari tempat naik di sini nih. Dia lompat, gila sih, tetap nekat banget sih. Lompatnya ke sini, naik ke sini guys. Terus ini naik ya, ada streaming gini. Waduh, ini perlu dikasih sesuatu sih. Apa ya, dulu pernah tak kasih lem nih, lem tikus sih. Tapi ngaruh, ini gedenya lumayan loh. Nanti mencetil guys, khususnya makan loh. Ini banget aku tikus guys. Tikus dia ya, dia kalau nggak makan itu telurnya bisa makan kura-kuranya, bisa makan iguananya kalau misalnya masih kecil. Beneran dimakan, kejem banget tikus tuh. Dulu aku pelihara sini Unifilis, ukuran segini-gini gitu, 8 cm abis. Nih, ada bukti cantiknya. Nih, abis guys. Ini korban tikus nih, 2 ekor. Wih, merpati, ada merpatinya guys. Ini juga bisa dimakan tikus ini kalau tikusnya jumbo gitu. Ya ngapain kamu bro? Sis, teng, Tina. Dada putih. Oh, ada yang di dalam sini coba. Ada yang di dalam sini guys, itu iguananya. Kolamnya tidak ada apa-apa ya. Udah, tidak ada yang mencurigakan kecuali kita dapat tikus dari seekor di jam 12:30 mungkin sekarang malam guys. Tuh tidurnya numpuk ini biar anget kali ya. Ini red ada green. Yaudah guys, gitu dulu kayak vlog kali ini ya. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Ini tikusnya aku buang. Dan tulis di kolom komentar guys, supaya tikusnya tidak ada di sini gimana. Karena kayaknya celahnya sih cuma sini ya. Ini dikasih apa ya nanti? Aku agak bingung nih masalah tikus. Soalnya udah nggak ada celah lain selain di ini ya. Dia ketahuan sih tadi lompat sini. Ukurannya agak besar soalnya nih. Thank you guys. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa yang mau minat stok atau kepo-kepo price list kita iguana, bisa langsung WA di deskripsi di bawah atau bisa WA di bisa DM di Instagram kita zillaworld_il guys. Ini gedenya red iguana di Zillaworld kayak gini nih. Kalau ada yang kepo gedenya kayak gini nih. Nih. Yang hijau. Nih. Ini merah lagi. Nih, nanti tergantung perawatan ya. Yang di sini adalah perawatan paling slow. Paling santai, tidak pakai treatment apa, gedenya kayak gini. Hasilnya jadi spike-nya juga kayak gini ya. Tuh guys, jadi kalau kalian beli di sini terus pelihara dengan baik, nanti warnanya akan seperti ini gedenya. Bagus. Karena indukan paling merah di sini nih. Ini betina. Ini jantan dominannya, guys. Oke, okay, thank you. Bye-bye.